dari sumber lawan punya kali masih Tembo. Satu servisnya Tembo ke dalam pasang Sari Bro Semradani Zahyadi. Satu kick ball tepat dari Hadi gagal dikembalikan pin post dan teman-teman sehingga angka pertama Ivo Red Jakarta 1-0. Nizar Zulfikar. Satu serbuan Nizar Zulfikar Agus Tepos menghalau. Ada Sirong melebar Tepos. Luar biasa. Satu open spek ke belakang dari Tepos Agus. Angka kembar 1-1 masih di set yang ke 1. Ersa. Serangan Ersa dituju lepas ke tangan Ersa ke belakang. Resep sama dilakukan Dayu. Lagi-lagi memberi menangkan Nizar Zulfikar Hadi. Sayang seribu sayang kurang sebelah Hadi. Menghalau sirkuit bundar 3 poin. KL Junior 2-1. Masih Ersa lepas Ersa risip tak sempat dilakukan melempar tinggi Rifan. Kerasnya Rifan mau dikembalikan. Kali Ersa mengalu pelan ada Sangi Biru Hadi. Laki-laki umpan cepat Nizar. Menambah angka Hadi untuk dibelah voli Ivan Raja Kartu 2-1. Nomor punggung sebelah ada Su Roto. Sampai Suroto dituju jauh sampai Suroto risip terbuk sempurna ada Ersa menghalau Tepos. Apa dua melebar satu open Tepos. Menambah angka sebenarnya untuk dibelah voli Ipong Raja Kartu. Masih 3 melawan 2 di set yang pertama. Kembali masih Suroto. Angkat bulan tinggi Suroto, jam sepuluh Suroto, Agus mengalau Ersa menghadap. Kali ini satu open dilakukan Belibu, Karjo dan kawan-kawan. Menambah angka KL Junior masih 3 melawan sama. Cuan, sang pikir cangkung masih ambil alih Cuan, risip sini bro sempurna dan berdos. Heru, luar biasa satu spike keras Heru. Dinyalakan keluar 3 poin untuk KL Junior masih 4 melawan 3. Servisnya cuman passingnya Heru Prasmani Zarjung Fikar Heru luar biasa lagi-lagi satu quick cepat dari Heru memporak-porandakan pertahanan dari anak-anak KL Junior bangkit 4 sama Hadi Dure 3 meter punjerong Santi Hedi lepas sudah Hedi ke belakang Rebo menghalut sempurna Ersa ke belakang kedang Tepos luar biasa Tepos lagi-lagi double smash Tepos net dilakukan Heru menambah angka untuk bola voli KL Junior bangkit masih 5-4 kembali ambil ancang-ancang Agus Tepos lepas kedang Agus ke belakang risipnya semua dilakukan kembali satu sepak menyelang ke belakang keluar kali ini dari Heru menambah angka untuk bola voli KL Junior 6-4 di set yang pertama. Masih Tepos kencang ke belakang dinyatakan keluar sehingga pindah poin untuk di belah voli Ivong Raja Kartu 5-6. Rifan Nur Mulki jamsetnya Rifan pasingnya Tepos ada sireng menghalu dari belakang kali ini satu penempatan dilakukan Karjo senengi Bribi Ibu Cuni Tonggo Karjo menambah angka untuk di belah voli Ivong masih 6-6-1 jam 11 Tepos menghalau Ersa menghadap cepat lagi keras catur menambah angka sementara untuk KL Junior masih 7-0. Ada Karjo sebelah Karjo dituju angka tepat pada dari Karjo risipnya sempat dilakukan kali ini satu belah potong kurang sempurna dari anak-anak Ivong kali menambah angka untuk KL Junior bangkit 8-6 skor sementara Karjo lepas bola dari Karjo risip dilakukan kurang sempurna kan dari anak-anak Ivong membangun serangan umpan cepat kali mampu disempurnakan dengan cermat Heru satu passingnya hasil melambung tinggi ada sang libero menghadang Nizar Zulfikar Heru bedos Heru boleh ending ke layangan pedot Heru masih 7-8 di set yang pertama kali masih ada nomor punggung 2 Heru angkat pelan tinggi Heru jam sepresnya Heru Tepos mengalut cermat Ersa kali ini catur nambah angka untuk KL Junior bangkit masih memimpin 9-7. Ini dia ada catur sampai catur ambil ancang-ancang catur satu pasir gerakan sempurna melepar tinggi dan kembali satu open spekra Suroto menambah angka sementara untuk KL Junior bangkit masih 10-7 masih catur lepas pelan risip sebenarnya dilakukan Nizar Zulfikar Rifan
menambah angka lewat back attack Riva. Satu-satunya pemain Samator yang hadir pada malam hari ini untuk Ivong Raja Kartu. 8 melawan 10. Masih nomor punggung 4 ambil Anadang Kali. Satu servenya Kali terlibuk yang sempurna Irsa. Satu perempatan cantik lewat Cuan. Dari anak Kel Junior bangkit menambah angka sementara masih 11 melawan 8. Terlibuk so. Konsentrasi tembok lepas pada dari tembok. Risip semua dilakukan Samidil Hadi. Satu bola potong tempatnya Hadi. Menambah angka sementara untuk Ipong Raja Kartu Ambarawa 9 melawan 11. Nizar Zulfikar. Servisnya Nizar Zulfikar. Ada Irsa. Satu bola potong memberi menekan Rifa Nur Multi. Kali ini tepus. Menambah angka Ipong Raja Kartu masih 10 melawan 11. Kembali Nizar Zulfikar lepas ke belakang. Nizar Karco menghalau Irsa menghadang. Satu bola selendang dilakukan Johan. Dari anak-anak KL Junior menambah angka 12 melawan 10. Masih Irsa. Servisnya Irsa ke belakang. Rifan menghalau sempurna. Nizar kembali Rifan. Satu spek khas Rifan gagal di blok tepos Johan dan kawan-kawan. Menambah angka 17 voli dari Ipong Raja Kartu 11-12. Dan masih nomor pusulan Suroto. Jam sepelatnya Suroto, risiknya sempurna Agus, tepos Irsa tepat kiwa pelan belakang. Kali ini penyelamat dilakukan. Satu dorongan ke belakang, passingnya sempurna. Kali ini tepos menghalau dari belakang sang libero Nizar ke belakang. Rifan Nurmuji kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain timnas RI 1. Menambah angka Ipong Raja Kartu 12-12. Suroto. Kedua kalinya masih Suroto keras. Sayang seribu sayang kurang semerah satu servisnya Suroto. Sehingga pindah poin Kel Junior bangkit masih 13-12. Cuhan. Sang quicker servisnya Cuhan. Umpan Nizar ke belakang. Rifan. Kali lagi gagal dikembalikan Agus Tepos. Peringas-peringis nampak terlalu berat blok Rifan Nurmulki. Menambah angka itu dalam poli dari Ipong Raja Kartu 13-13. Ini dia Hadi. Servisnya Hadi pelan passingnya terlibat tak semra Irsa menghalau. Agus. Gagal diselamatkan Hadi. Dari anak-anak Ipong sehingga poin untuk tim voli KL Junior bangkit 14 lawan 13. Masih Agus Tepos. Servisnya pelan Agus Tepos. Risiknya dilakukan dan Heru kembali memberi mentakan. Dorong jam lebar Rifan. Brotong. Rifan menambah angka sementara untuk KL Junior bangkit masih memimpin 15-13. Kembali Agus Tepos. Lepas pelan Agus Tepos. Passing atas sempurna Dayu. Kembali satu open penyelang dari Rifan Nurmulki. Menambah angka 14-15 masih di set yang pertama. Kali ini masih Rifan Nurmulki sok. Angkat pelan tinggi Rifan. Jam sepertinya Rifan satu tangan Tepos. Irsa kembali. Rebo. Sayang seribu sayang memenuhi bentuk anak-anak dari Ivo. Lewat blok tangguh Nizar Zulfikar. Menambah angka 15-15 kembali masih Rifan Nurmulki dan kali ini satu servis keluar 16-15 dan technical timeout di set yang ya pertandingan dilanjutkan Karco. Servisnya Karco pasinya dari 4-4 umpuk dan kurang seberang umpan dilakukan Nizar Zulfikar. Rebo mau dimentangkan Rifan dari belakang umpannya Nizar kembali. Yo tanpa nono dalam hati seorang Rifan dorong saja cepat Heru menambah angka Ipong Raja Kartu 16-16 di set yang pertama. Kembali masih nomor 2 ada Heru. Peter Pratra Heru angkat jam sepertinya Heru. Risik dilakukan sireng cukup sempurna ada Irsa mengadang peketek Tepos. Kembali dibalas tuntas serta lunas Agus Tepos. Menambah angka KL Junior bangkit tipis-tipis masih memimpin 17-16. Catur. Servisnya pelan catur, pasir kurang sempat dilakukan. Satu penempatan ke belakang catur menghalau. Ada Agus Tepos ke depan, ada Irsa Gratil. Satu pasirnya sempurna Nizar Zulfikar. Lagi-lagi blok keluar 3 poin Ipong Raja Kartu 17 melawan 17 di set yang pertama. Pergantian pemain nomor 8 dimasukkan dari Ipong. Kali ini ada Zaka
menggantikan nomor punggung 4 kali untuk Ivok Raja Kartu. Ini dia Zaka. Siapakah Zaka? Ini tujuh masih getuk-getuk palsunan Zaka. Satu servisnya pelan Zaka. Risipnya kartu tak sama Irsa. Tambaran gelap cepat cuan. Sang Wicker menambah angka untuk dibelah voli dari GL Junior. Bangkit 18-17. Lembuk. Kembalikan servisnya Lembuk. Pasingnya sebelah Sang Libero. Selendang gelapkan Izar Zulfikar. Kembali langkah tipuan 378 ala Zizar. Menambah angka 18-18. Masih Nizar, teringat-teringat jenak Nizar. Angka lepasan Nizar. Upah cepat Irsa. Dibalas Irsa tipuan. Kali ini masih bisa diselamatkan. Keras catur. Atus tepos menambah angka untuk dimulai full dari KL Junior Bangkit. Masih 19 melawan 18. Elok-elok. Eh, ATT ini ucul kali ini. Oh, ya Irsa. Siapakah Irsa dituju masih ambil anda jang Irsa. Lucky ball terjadi Irsa. Ngelang. Nizar. Kurang semua menghalusi kulit bundar sehingga poin GL Junior 20-18. Masih Irsa lepas pelan. Pasingan sempurna jangkan di belakang Nizar Zulfikar. Rifan. Satu penempatan ditekan keluar sehingga poin. Oh. Pas gol sehingga poin untuk Ivong Raja Kartu 19 melawan 20. Suroto. Siapakah Suroto? Kali ini masih dari arah barat. Ambil adang Suroto. Satu tamsetnya Suroto keras. Risetnya kelimpuk Irsa. Cuan. Satu pula potong cuan ke belakang. Menambah angka sementara untuk GL Junior. 21 melawan 19. Masih Cuan. Sang Wicker lepas dari cuan. Passingnya segera dilakukan dan Nizar Junior belakang. Rifan mampu dimentangkan Karco. Ada Irsa menghalu. Dan lagi-lagi satu penempatan dilakukan catur. Menambah angka GL Junior Bangkit 2-2 melawan 19. Ada Johan ketiga kalinya. Satu servisnya dilakukan pelan. Nizar Zulfikar. No rasa. Dalam hati seorang Heru. Menambah angka sementara untuk dibelah voli Ivong Raja Kartu 20-22. Kembali masih ada Hadi. Siapakah Hadi? Suwarno lepas pelan. Hadi klipok menghalu Irsa ke belakang kencang. Tepos. Keras luar biasa. Tepos Agus. Menambah angka sementara untuk GL Junior Bangkit 23 melawan 20. Agus tepos pemain dari Kabupaten Semarang. Agus lepas pelan-pelan. Agus risip sama dilakukan Heru. Kali ini Rifan menambah angka Infokrat Jakarta 21 melawan 23. Rekan dan pemain kembali untuk Ivong. Nomor punggung 4 dimasukkan. Dari keluar nomor punggung 8 Jaka. Kembali ada Rifan. Jam sepresnya Rifan. Risipnya munting-munting Agus Tepos Irsa. Memberi mentakan Sang Libero berbahaya Nizar. Kembali menambah angka Heru. Sementara masih 22-23. Tempo diminta dari tim belakang voli GL Junior masih di set yang ke 1. Ya, pertandingan dilanjutkan masih Rifan. Jamsepnya Rifan sireng menghalau sempur. Ada Irsa menghadang. Tepos. Menambah angka Agus. Tepos. Masih 24 melawan 22. Set point GL Junior masih ambil acak-acak Karjo. Servisnya Karjo pelan. Risipnya semanjakan Suroto. Lagi-lagi penipuan cantik dengan Nizar Zulfikar. Menambah angka sementara untuk dibelah voli dari Ivong 23-24. Ya, pergantian pemain nomor 1 ada Dayu. Dimasukkan menggantikan Suroto. Suroto. Heru. Siapakah Heru dituju? Jam sepertinya Heru. Satu risipnya tempo sempurna cepat lakukan umpan. Dan bisa jam lama GL Junior berhasil memimpin sementara.